Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan program taklimat masukan pelajar KKTTM bersama pengarah KKTTM Pasir Mas pada pagi ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang berusaha pengarah Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas Teknologis Dr. Mahazani bin Ali. Yang dihormati Timbalan Pengarah HEA Teknologis Hasrun bin Muhammad Hassan. Yang dihormati Timbalan Pengarah KPHP Encik Rohizal bin Muhammad Razi, Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Program, Barisan Pensyarah, Staf dan Kaki Tangan KKTTM Pasir Mas, Pelajar-pelajar Baharu sesi Jun 2022 dan seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selamanya alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi memberikan kepada kita nikmat kesihatan pada pagi ini. Tidak lupa selawat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita bersyukur kerana dipertemukan dalam ruangan maya pada hari ini bagi satu sesi yang begitu penting, iaitu berkaitan dengan taklimat kemasukan pelajar ke KKTTM bersama pengarah KKTTM Pasir Mas. InsyaAllah. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, insyaAllah bagi memulakan program kita pada pagi ini, sebelum itu saya akan menjemput, saya akan mempersilakan penyelaras pendaftaran pelajar baharu dan MSR iaitu Teknologis Hayadi bin Mustafa bagi memberikan ucapan haluan. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Siddiqui selaku pengurusi majlis bagi taklimat pendaftaran pelajar sesi Jun 2022 pada pagi ini. Yang berusaha Tuan Pengarah KKTTM Pasir Mas, Teknologis Dr. Mahazani bin Ali, Timbalan Pengarah HEA, Teknologis Hasrun bin Muhammad Hassan, Timbalan Pengarah KPHP, Encik Rohizal bin Muhammad Razi, Barisan Ketua Program, Ketua Jabatan, Pesyarah-pesyarah, serta pelajar-pelajar kanan dan baru yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah SWT pada pagi ini kita sekali lagi diberi peluang untuk bertemu dengan para pelajar KKTTM Pasir Mas dalam majlis taklimat pendaftaran bagi sesi Jun 2022, di mana bukanlah kali pertama kita melaksanakan taklimat dan pendaftaran secara online ataupun atas talian. Tapi sebenarnya telah masuk kali yang ketiga kita laksanakan. Walau bagaimanapun, matlamat dan objektif adalah tetap sama dan alhamdulillah telah dicapai dengan baik dan sempurna. Jadi seperti yang kita maklum, sejak masalah wabak COVID-19 pada tahun 2020 dulu, pematuhan peraturan dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan pihak MARA telah pun menjadi norma baru kepada warga MARA dan KKTTM Pasir Mas khususnya. Semua pengajaran dan pembelajaran telah dilakukan secara atas talian sebelum-sebelum ni, dan macam-macam cabaran dan dugaan yang telah dihadapi oleh pensyarah dan pelajar-pelajar termasuklah pihak pengusaha KKTTM sendiri. Jadi sekarang ni baru-baru ni trend jangkitan COVID pun menunjukkan sedikit penurunan.
Jadi kita diberi peluang untuk melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka bermula pada 16 hari bulan nanti. Tetapi ia masih lagi dilaksanakan secara berperingkat. Maka pagi ini satu taklimat berkenaan kemasukan pelajar ke KKTM akan disampaikan oleh pengarah KKTM Pasir Mas, Teknologi Dr. Mahazali bin Ali dan Dr. Rohayu binti Osman, bagi memastikan kemasukan para pelajar berjalan dengan lancar. Dan saya harap pelajar dapat menumpukan perhatian sepenuhnya. Jadi untuk kesempatan ini, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pelajar baru yang berjaya melanjutkan pelajaran ke KKTM Pasir Mas. Dan selamat datang ke KKTM Pasir Mas dan selamat datang ke Tibet Mara. Begitu juga ucapan tahniah kepada pelajar-pelajar kanan semester 2 hingga 6 yang berjaya melepasi semester-semester lepas dengan keputusan yang baik dan cemerlang. Dan bagi yang keputusannya yang kurang memberangsangkan, jangan rasa bersedih, jangan rasa kecewa kerana masih lagi diberi peluang untuk berjuang di semester-semester yang akan datang. Tanamkan azam baru pada tahun baru ni 2022 dan semoga lebih berjaya pada masa akan datang. Jadi itu saja ucapan saya pagi ini. Semoga kita sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala dari segala wabak penyakit yang berbahaya dan sentiasa menjaga kesihatan dan keselamatan diri kita. Jadi itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Encik Siddiqui. Terima kasih diucapkan Ayadi bin Mustafa, Melaras Pendaftaran Pelajar Baharu dan MSR Sesi Janjun 2022, di atas ucapan aluan yang telah diberikan sebentar tadi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dengan jelas, insyaAllah. Baik, seterusnya majlis mempersilakan pengarah KKTM Pasir Mas, Teknologis Dr. Mahazani bin Ali, bagi memberikan ucapan. Mudah-mudahan kita semua dapat memberi tumpuan dan fokus dan dapat mendengar dengan teliti apa yang bakal disampaikan oleh Tuan Pengarah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Muhammad Siddiqui selaku pengacara majlis yang saya hormati, timbalan pengarah SEA, timbalan pengarah KPACP, penyelaras MSR, Saudara Hayadi, barisan jawatankuasa, anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah pada pagi ini kita masih lagi dapat bersama-sama dalam satu program taklimat khas sempena pendaftaran secara bersemuka yang akan diadakan pada minggu hadapan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah sekali lagi kepada anak-anak semester pertama dan juga pelajar kanan yang dapat diterima untuk menjalani PDP secara bersemuka. Tidak lupa juga, terima kasih dan sekalung penghargaan diucapkan kepada semua jawatankuasa yang memastikan proses pendaftaran pelajar lama, pelajar kanan dan juga pelajar baru dapat kita laksanakan pada minggu hadapan. Alhamdulillah, kita telah pun selesai melaksanakan pendaftaran secara maya ataupun secara online atas talian, yang mana untuk makluman anak-anak pelajar sekalian, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Saudara Hayadi, bahawa kita telah pun melaksanakan pendaftaran secara online ini sebanyak 3 kali.
Jadi saya lihat dari segi persiapan pada kali ketiga ini amat teratur sekali, dan insyaAllah kita akan menerima pelajar pada minggu hadapan hampir 500 orang lah, 400 lebih yang akan berkampung di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas. Dalam usaha untuk kita melaksanakan latihan secara bersemuka, amat penting bagi kita untuk memastikan SOP sentiasa dipatuhi. Bermula pada minggu hadapan, kita akan melaksanakan pendaftaran secara bersemuka, yang mana kita melaksanakan secara drive-thru. Drive-thru yang mana pelajar-pelajar akan melalui satu jawatankuasa secara drive-thru, dan seterusnya apabila selesai mereka mendaftar secara drive-thru, mereka akan terus ke asrama. Selama tiga kali kita membuat pendaftaran secara begini, kita lihat perjalanannya agak mudah, cepat dan tidak membebankan para pelajar. Jadi saya ingin pesan kepada kita semua, kepada pelajar, supaya selepas taklimat ini, sekiranya ada perkara-perkara berbangkit, mohon untuk bertanya. Mohon untuk bertanya. Saya ambil sebagai contohlah yang agak kritikal juga. Salah satu syarat yang diperlukan untuk pelajar-pelajar mendaftar adalah mesti lengkap vaksinasi. Bermaksud lengkap vaksinasi itu, setakat ini kita menggunapakai telah pun menerima sekurang-kurangnya 2 dos. Itu setakat yang kita terimalah. Yang boosternya kita tidak menggunapakai lagi, tapi kalau ada memang kita galakkanlah. Setakat ini bagi para pelajar yang telah menerima 2 dos memang dikira sebagai lengkap vaksin. Dan dalam peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak BKT memang amat jelas sekali, hanya pada pelajar yang telah menerima vaksin 2 dos saja dibenarkan untuk mendaftar secara bersemuka. Secara terperincinya nanti berkaitan dengan SOP-SOP dan juga tata cara pendaftaran akan diterangkan oleh Dr. Rahayu binti Osman selepas saja ucapan saya nanti. Jadi saya amat berharap kepada para pelajar sekalian supaya dapat menggunakan platform ini untuk bertanya sekiranya ada masalah-masalah yang perlu dipastikan. So saya tidak nak nanti apabila datang masih lagi tidak faham apakah prosedur-prosedur pendaftaran dan sebagainya. Jadi gunalah platform ini untuk kita sama-sama mencari jalan ataupun mendapat jawapan ke atas semua persoalan-persoalan yang timbul. Jadi saya sekali lagi ini merakamkan tahniah dan syabas kepada semua yang terlibat dalam menjayakan pendaftaran secara bersemuka yang akan kita adakan pada minggu hadapan. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru dan selamat kembali kepada pelajar-pelajar kanan. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan balik kepada moderator. Terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Pengarah PKTM Pasir Mas, Teknologis Dr. Mahazani bin Ali, di atas ucapan beliau sebentar tadi. Seterusnya kita akan mendengarkan taklimat kemasukan pelajar yang akan disampaikan oleh Dr. Rahayu binti Osman, Ketua Program Mekanikal
Dan sebelum itu, seperti mana yang telah digambarkan oleh Tuan Pengarah sebentar tadi, selepas sesi taklimat ini kita akan ada sesi soal jawab. Jadi sekiranya para pelajar ingin mengutarakan apa-apa sahaja persoalan dan pertanyaan berkaitan dengan sesi kemasukan ke KKTM Pasir Mas ini, boleh nanti bertanya. Tetapi sebelum itu, tumpukan perhatian dan fokus anda kepada apa yang bakal disampaikan oleh Dr. Rohayu sebentar nanti. Baik. Jadi insyaAllah, tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Dr. Rohayu binti Osman untuk menyampaikan taklimat kemasukan pelajar. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih pengurusi majlis. Yang Berusaha Pengarah KKTM Pasir Mas, Teknologis Dr. Mazani Ali, yang dihormati Timbalan Pengarah HEA, Teknologis Hasrun Hassan, Timbalan Pengarah HEP, Encik Ruhizal Muhammad Razi, Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Program dan seterusnya semua pelajar KKTM Pasir Mas. Okay, saya nak ucapkan, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak tahniah kepada semua pelajar baru yang telah melapor diri secara rasmi pada 9 Januari 2022 dan semua pelajar kanan yang bersama-sama pada sesi pagi inilah. Okay. Saya Dr. Rohayu, Ketua Program Mekanik Reka Bentuk ataupun DLR. Dan pagi ini saya bersama-sama dengan anda semua atas topi JKKP, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan KKTM Pasir Mas, untuk memberi taklimat mengenai tata cara kemasukan ke KKTM pada 16 Januari 2022 iaitu pada hari Ahad ini. Okey, untuk makluman semua pelajar sekalian, kemasukan bersemuka ini setelah kita berhadapan dengan COVID-19 daripada tahun 2020, ini adalah kali pertama kemasukan yang melibatkan skala yang besar. Okey, sebelum ni tidak seramai ini. Jadi saya sangat mengharapkan kerjasama dari semua pelajar untuk betul-betul mendengar taklimat yang akan disampaikan supaya sesi pembelajaran bersemuka kita akan berjalan dengan lancar dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala daripada musibah lah. Okey, saya ada sedikit perkongsian slide untuk kita sama-sama tengok. Okey, sekejap ya. Okey, okey, sebelum tu, okey, boleh tengok ke, boleh nampak ke slide saya? Boleh nampak ke? Okey. Okey. Boleh, doktor, boleh. Alright. Okey, so slide ni simple saja. Okay, pertamanya macam biasalah, welcome dan kita datang sini untuk belajar. Jadi, tahniah sekali lagi dan kita belajar ni adalah jihad. Jadi kalau jihad mesti ada tata cara dan peraturan yang mesti kita follow. Sebab bila kita datang belajar, kita mesti nak menang, nak berjaya dan dengan itu menjaga keselamatan dan kesihatan tu adalah satu tanggungjawab yang semua orang mesti patuh. Okay, saya nak share juga, ini adalah takwim yang kita dah rancang pada semester ini. Okey, jadi pendaftaran kita adalah pada 16 Januari. Suka saya maklumkan, kemasukan kita adalah bergantung kepada program masing-masing. Contohnya bagi program mekanik reka bentuk, pelajar-pelajar yang akan mendaftar pada 16 Januari adalah pelajar semester 1, semester 2 dan semester 4. Okey, bagi program-program lain, para pelajar boleh merujuk kepada ketua program masing-masing tentang jadual kemasukan dan saya percaya hal ini telah pun dimaklumkan kepada semua pelajar. Jadi masing-masing dah tahu bila nak masuk ke KKTM Pasir Mas. Okey, memandangkan seluruh negara sekarang dalam fasa pemulihan peringkat 4, jadi pelajar yang masuk tidak perlu lagi dikuarantin. Okey, kalau sebelum ni pada semester lepas, para pelajar yang masuk ke KKTM ni dia perlu kuarantin dulu 7 hari.
Okey, mengikut sebagaimana arahan pihak berkuasa lah. Tetapi sekarang you masuk 16 hari bulan, 17 tu sudah mula kelas macam biasa. Okey, jadi sebab itu saya meminta kerjasama semua pelajar untuk sama-sama menjadi warga kerja, warga kolej yang bertanggungjawab. Sebab sekiranya kita tidak memberi perhatian yang serius tentang kaedah pencegahan COVID-19, kita akan berhadapan dengan risiko. Contohnya kemungkinan pengajian ditangguhkan, kolej terpaksa ditutup dan sebagainya. Jadi ini yang sangat kita tak nak, dan kenapa taklimat hari ini adalah satu perkara yang sangat mustahak untuk semua pelajar beri perhatian. Okey. Ini adalah review KKTM Pasir Mas. So bila semua pelajar datang, pelajar-pelajar datang pada 16 dan seterusnya masuk ke KKTM Pasir Mas, kalau you tengok ada arrow masuk ni, okey. Masuk dengan kenderaan, okey, bila sampai ke checkpoint 1, nanti pada hari kejadian nanti dia akan ada tanda yang jelas lah. So kalau tak faham sikit pun tak apa yang ni. Bila you sampai ke KKTM nanti you akan nampak. Terutamanya pelajar semester 1 lah. Pelajar kanan tak ada masalah, dia dah tahu dah. Okey, bila sampai ke checkpoint 1, pelajar akan diberikan kit saliva test. Okey, so you akan ambil kit ni. Tak payah turun daripada kenderaan. Kemudian parking kereta. Okey, buat test dalam kereta. Bila dah dapat result, pelajar dalam kereta tak perlu turun, akan bergerak kepada checkpoint 2. Di checkpoint 2, pelajar akan di-scan suhu, pelajar akan scan My Sejahtera dan status vaccination akan disemak dan tunjukkan keputusan saliva test tadi. Okey, so kita harapkan semua akan berstatus negatif lah, tak akan ada yang berstatus positif. Okey, bila negatif, pelajar akan diserahkan nombor bilik dalam kenderaan tadi dengan mak ayah dan sebagainya terus ke asrama. Di sini pelajar turun bawa beg masuk ke bilik. Ibu bapa, penjaga, kakak, adik, abang tak boleh turun. Jadi kalau nak peluk, cium semua sebelum you sampai ke asrama supaya proses pendaftaran ini cepat. Kita dah buat sebelum-sebelum ni, kita ambil masa less than 3 minutes lah to complete. Sebenarnya bila you start bergerak daripada checkpoint 2 ke checkpoint 3 ni sekejap sahaja. Okay, kita tahu dah COVID-19 ni kalau nak jadi CC1 pun tempoh dia at least you bersama satu ruang tertutup, bersentuhan sekurang-kurangnya 15 minit. So less than 5 minutes tak akan ada sebarang contact. Okay, jadi kita dah eliminate daripada awal lagi possibility semua tu. Sebab itu saya faham nak hantar, nak jumpa ahli keluarga, lepas tu keluarga nak balik, sedih dan sebagainya. Kita buat semua tu sebelum. Okay, nak bagi duit ke, nak minta duit dengan mak ke, dengan ayah ke, barang-barang ke, semua tu kita ready sebelum kita masuk ke pagar KKTM Pasir Mas. Sebab macam mana yang pengarah dah maklum tadi, jumlah keseluruhan yang akan datang adalah dalam 500 pelajar. Tetapi kita dah staggered lah, ada pagi dan petang. Tetapi pada masa yang sama juga kita minta kerjasama semua pelajar supaya patuh pada apa yang saya jelaskan tadi supaya proses itu berjalan dengan lancar. Lepas drop je pelajar, kalau lelaki asrama lelaki lah, kalau perempuan asrama perempuan, ibu bapa boleh terus keluar balik ke tempat masing-masing lah. Okay, so very simple, very straightforward. Pelajar tak perlu turun pun daripada kenderaan. Dan yang akan di-scan hanyalah pelajar sahaja. Okay, katakanlah mak datang, ayah datang, Tok Wan pun datang. Kita tak scan ayah, mak, Tok Wan. Kita scan pelajar sahaja. Dan pastikan semua pelajar yang akan mendaftar bermula 16 hari bulan 1 update status My Sejahtera. Maksudnya dia mesti updated date tu 16 hari bulan 1. Jangan pula updated date tahun 2021 lagi. Okay, so kalau macam siapa yang tak tahu macam mana nak update, you pergi profile, kemudian you jawab soalan tu.
soalan status COVID-19. Jawab no, 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 send, lepas tu you update. Okay? Dan sukalah saya nak ingatkan untuk pelajar-pelajar yang akan mendaftar pada 16 ni, bukanlah daripada dalam kalangan yang orang yang positif ataupun CC1. Tetapi kalau you pernah positif, katakanlah you pernah jadi pesakit COVID, dah sembuh dah, tak ada masalah. Understand? Tak ada masalah dah. You dah selesai dah. Dah sembuh dah. Dah tidak akan menjangkiti orang lain. Tidak ada diskriminasi tentang yang tu. So you don't have to worry about that. Okay? Cuma tak boleh kalau dia dalam tempoh kuarantin lagi. Tak boleh datang. Kena maklum kepada ketua program masing-masing. Ataupun, na'udzubillah lah, tapi saya bagi contoh. Katakanlah kena datang 16 hari bulan 1. 15 hari bulan positif. Ataupun menjadi CC1. Jangan datang ke KKTM Pasir Mas. Maklumkan kepada ketua program masing-masing dan kita akan bagi tarikh yang baru. Cuma bila you positif, ya, dia KKM ni dia akan keluarkan satu surat. Kita nak surat daripada KKM tu. Maksudnya dalam surat tu dia akan nyata tempoh kuarantin sampai bila, dan kalau you jadi CC1, you mesti sertakan surat yang you dapat CC1 tu daripada siapa untuk pembuktian. Ada soalan ke? Jelas tak? Boleh? Okay. Alright. Sebagaimana yang pengarah bagi tahu tadi, kita hanya menerima pelajar yang telah menerima lengkap vaccination dan telah melebihi tempoh matang. Dan saya percaya semua pelajar yang datang ini telah mendapatkan vaksinasi lengkap. Okey, kalau tak lengkap memang tak boleh datang. Okey, dan kita nak tengok yang dalam My Sejahtera. Kalau you datang daripada kawasan, kalau kawasan you adalah kawasan yang PKPD pun tak dibenarkan hadir ke institusi. Tetapi later saya check dengan MKN, tak ada kawasan yang dalam status PKPD lah. So saya rasa tak ada isu lah. Okey, cuma pastikan dah lengkap vaccination. Lengkap vaccination maksudnya you dah dapat dos pertama, dah dapat dos kedua. Dah sampai tempoh matang. By now, kita dah move kepada booster dos. Jadi tak sepatutnya masih ada yang tidak menerima vaksinasi yang lengkap. Sepatutnya by now semua dah lengkap dah vaccination. Okay? Alright. Sepanjang you berada di KKTM Pasir Mas ni, pelajar akan tinggal di asrama. Okay, sepanjang tempoh kuliah secara bersemuka. Okay, mungkin saya kena jelaskan sikit. Yang masuk secara bersemuka ni untuk kursus-kursus amali. Okay, jadi you akan tinggal di asrama dan kita bedangkan pelajar keluar daripada pukul 5 hingga 7 petang daripada hari Ahad hingga Khamis. Manakala pada hujung minggu atau cuti umum, pelajar dibenarkan keluar dari 8 pagi hingga 5 petang. Okay, dan you tak perlu lagi menjalani proses kuarantin. Dan sukalah saya ingatkan, dalam kita memerangi COVID-19, tanggungjawab sebenarnya terletak pada diri kita. Sebab itu saya minta sangat pada pelajar semua yang akan masuk bersemuka, tak kiralah masuk 16 bulan 1 ke, masuk bila ke, sebelum you masuk, kurangkanlah untuk pergi ke tempat-tempat orang yang ramai. Kita sendiri kena jaga diri kita. Kita kena ada self-control. Dia bukan tanggungjawab kerajaan, bukan tanggungjawab ibu bapa, bukan tanggungjawab kolej, tanggungjawab kita. Kalau kita bawa ke kolej COVID-19, berlakunya penularan dalaman akan mengakibatkan penangguhan pengajian, akan menyebabkan masa kena extend yang akhirnya merugikan pelajar sendiri. Sebab itu sangat-sangat mustahak untuk kita semua sama-sama menjaga supaya tak ada siapa pun di kalangan kita yang terdedah kepada COVID-19. Tak perlu rasa tertekan, because ini memang dah norm dah. Kalau kita keluar, pakai mask. Duduk dalam kolej, pakai mask. Jaga jarak dengan rakan-rakan kita dalam kita berseronok, berjumpa di kelas, nak bersukan dan sebagainya. Tetapi kita mesti sentiasa waspada. Okay,
Ini nak kata norma baru pun benda yang dah norm dah. Bila dah 2 tahun orang tak kata baru dah. Inilah cara hidup kita sekarang. Bukan bermaksud kita tak boleh buat apa yang kita nak, boleh. Tetapi dengan kaedah yang sedikit berbeza. Okey, kita masih lagi buat amali, kita masih lagi masuk kelas, kita masih lagi bergembira, bersukan, belajar. Cuma ada sedikit perubahan yang perlu dibuat. Dan ini sangat penting supaya bila semua orang bertanggungjawab, kita dapat kurangkan risiko itu dan semua orang akan dapat apa yang dia nak. Dapat tamat pengajian pada tempoh yang sepatutnya. Kita tak nak bila pelajar datang, ibu bapa serah datang kat sini, sekiranya ada yang nakal, tak ikut peraturan, selfish, akan menyebabkan kesulitan kepada rakan-rakan yang lain. Jadi kita sama-sama jaga diri kita. InsyaAllah kita akan selamat. InsyaAllah. Okey. Dan sepanjang you berada di KKTM Pasir Mas, bila masuk nanti kena scan. Kalau rasa demam terus bagi tahu. Kita ada warden, ada penasihat akademik. Kena bagi tahu. Kalau you rasa you tak sihat bergejala dan sebagainya, please inform. Kita akan bawa ke klinik untuk di check. Dan di koperasi memang ada jual test kit. Kalau you rasa macam kenapa tak boleh baulah batuk ataupun you rasa uncomfortable, buatlah penilaian kendiri. Ini langkah-langkah yang maksudnya kita ada awareness. Tak payah orang lain yang suruh. Kita jaga diri kita. Kita rasa uncomfortable. Selalu bau. Ini hari ni makan mie ni macam tak bau lah. Jadi ada trigger factor. Oh, ataupun kenapa saya sakit tekak ya? Kenapa macam tak sihat je? Check. Beli test kit dan check. Okay. Ini kita sendiri tahu diri kita. Jadi ini yang sama-sama kita buat. Dan katakanlah you dapat result positif, terus inform kepada penyelia asrama ataupun warden ataupun ketua program untuk tindakan yang selanjutnya. Tak perlu risau, bertenang sahaja, dapat result, katakanlah positif, terus bagi tahu untuk kita buat isolation dan sebagainya. Tak apa, benda ni normal dah. Hampir 3 juta orang positif. Ini sekiranya, kita tak nak, tapi kalau berlaku, kita tahu apa tindakan yang perlu kita buat. Okay? Alright. So sekali lagi saya nak minta kerjasama semua yang masuk nanti mestilah yang telah pun lengkap di vaccination. Okey, dan sepanjang berada di sini, pakailah pelitup muka, pakailah dengan betul, patuhlah SOP. InsyaAllah kita boleh selesaikan tugasan kita dengan baik dan selamatlah. Alright. Okey, so finally stay safe. We can go through this together insyaAllah. Dan saya sekali lagi lah mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang. Dan semoga kita semua dilindungi daripada sebarang musibah. Dan insyaAllah semoga bila datang tu dapat menamatkan pengajian dengan baiklah. Dan sekiranya pelajar-pelajar ada sebarang soalan, saya minta kerjasama untuk bertanya terus supaya apa saja kemusykilan yang mengganggu fikiran dapat sama-sama kita kongsi dan jawab untuk kebaikan semua pelajar yang lain juga. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pengerusi, Cik Siddiqui. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan pada Dr. Rohayu binti Osman di atas taklimat kemasukan pelajar sebentar tadi. Jadi sekarang kita berada dalam sesi soal jawab. Para pelajar boleh bertanya dengan melalui ruangan chat dalam MS Teams ni pun boleh. Boleh klik pada ikon chat di sebelah kiri paling bawah. Ataupun sekiranya ingin terus bertanya, boleh klik pada ikon raise hand dan saya akan tengok siapa yang ada raise hand tu, kita akan beri laluan lah untuk dia bertanya. Jadi dipersilakan, boleh untuk bertanya. Saya dapat pengusis. Saya nak respon ada dua soalan yang
telah ditanya dalam chatbot tadi. Ada tiga soalan. Yang pertama, kit COVID untuk test tu boleh beli kat mana? So untuk makluman, bagi pelajar kanan, kita telah sediakan. Dia minta perlu beli, datang saja nanti kita akan bagi kit tu. Dan test mesti dibuat di KKTM, bukan di rumah. Begitu juga bagi pelajar baru, mereka boleh membeli di masa hari pendaftaran tersebut. Itu yang pertama soalan. Yang kedua, ada pelajar bertanya berkaitan dengan peperiksaan muat yang beliau akan hadiri pada 17 dan 22. Boleh saya tahu pelajar ni daripada mana? Yang muat tadi, ada soalan muat. Soalan muat tadi, pelajar mana yang tanya? 17 dan 22 ni. Dari DED, Doktor. DED, tahu. Dia punya asal mana? Memang DED, tapi pelajar Kelantan. So, kalau contoh boleh balik untuk mereka pergi muat pada 17. 17 hari apa? Kita daftar, maksudnya ataupun kita extend, boleh extend dia punya ni lah, kalau jauh. Ini minta berhubung dengan ketua program masing-masing. So kita akan benarkan mengambil muat lah, tak ada masalah. Cuma minta hubungi ketua program untuk kita uruskan sama ada dia daftar dahulu atau program akan decide nanti. Okay. Kemudian pelajar pakaian. Pakaian. Pakailah. Dan untuk makluman, kita tak ada uniform. Jadi pakaian bersopan digalak. Berkasut tutup lah, tak perlu slipper, tidak digalakkan lah, yang sesuai. Dan akan ke paper muet. Mungkin salah satu lagi pelajar-pelajar, saya nak tambah lagi, pelajar yang bawa kenderaan bagi pelajar yang bawa kenderaan, so proses pendaftaran macam mana? So saya harap pelajar yang bawa kenderaan dibenarkan bawa masuk kenderaan masa nak hantar barang-barang. And then selepas dia habis hantar barang dan letak di tempat barang tu, saya rasa kita benarkan mereka bawa barang yang berat tu daripada pondok jaga ke asrama, agak jauh juga. Jadi saya memberi sedikit kelonggaran lah kepada pelajar-pelajar ni, bawa masuk bersama kenderaan, tak keluar meletak kenderaan di hadapan pondok jaga. Saya rasa itu saja yang saya sempat pick up soalan-soalan yang ditanya. Okay. Silakan kepada pengerusi majlis. Okay, terima kasih kepada Tuan Pengarah. Ada juga persoalan pelajar berkaitan dengan bagaimana pelajar yang datang dengan PAS. Mungkin dari segi proses pendaftarannya lah. Mungkin saya serahkan pada Puan Rahayu ke jawab, silakan. Yang dengan PAS ke?
Kalau yang datang yang kedai awam, boleh letak barang dulu dekat pondok jaga, datang buat saliva test, jalan kaki je. Kita tak luas sangat sampai maksudnya pelajar tak boleh nak jalan kaki, tak ada masalah. Lepas dah selesai dapat result, boleh ambil dan masuk ke asrama. Okey, kalau barang banyak tengoklah, mungkin kita bantu untuk hantar dan sebagainya. Tak ada masalah. Okey. Kemudian saya nak respon juga, lepas daftar pelajar terus masuk ke asrama ya, dah tak boleh balik rumah dah sebab the next day tu kita dah mula kelas dah. Okay, terus masuk ke asrama. Okay, janganlah pula tak beli slipper, tak bawa air mineral ke, janganlah. Kan kita nak masuk, kita tahu ni kita nak masuk belajar ni, mesti kita kena simpan dah barang-barang, keperluan yang kita nak bawa. Kalau kita ada penyakit semput, mesti dah kita dah beli ubat semput kita contohnya. Okay? Jadi kita kena bersedia lebih awal dengan benda-benda macam tu. Sebab kita nak datang belajar ni, kita tak nak dah kacau ganggu. Oh itu tak ada, ini tak ada. Kalau yang pakai contact lens tiba-tiba nak cuci, contact lens tak ada. Janganlah. Okay? Kena bersedia. Be prepared. Alright? Kita kan pelajar TVET. Mesti a few steps ahead lah. Terima kasih kepada Dr. Rahayu. Okey, Syadiki, saya ada respon sikit ni. Ada pelajar tanya, kalau jauh dari Kelantan naik bas mungkin sampai sehari awal. Tak apa, kalau you sampai sehari awal, you inform ketua program supaya ketua program boleh maklum kepada penyelia asrama untuk penempatan. Okey, janganlah pula. Sebab saya tahu ada setengah negeri contohnya jadual bas tu dah tak sama sebelum macam selepas COVID dan sekarang. Sebelum COVID dan sekarang. Jadi tak apa. Let's say lah you kena datang 15. So kena inform. Tapi janganlah inform 15 tu. Saya sampai dah ni dekat pondok jaga. 15 tu hari Sabtu. Hari Sabtu tu cuti umum. Tapi inform awal supaya kita boleh prepare dengan lebih awal lah. Okay. Janganlah sampai 15 tu asrama tak ada orang. Memanglah sebab hari Sabtu, tapi kita inform awal. Okay, ada juga persoalan berkaitan dengan mungkin yang ada dapat apa tarikh untuk ambil dos booster. Mungkin sebab sekarang ni ramai dah register untuk booster. Jadi pelajar ni bertanyalah macam mana mungkin proses dia perlu dia balik ke macam mana. Tarikh tu bila yang dapat tu? Dia tak ada mention pula tarikh ni. Dia kata kena, sekiranya. Kena tak apa, saya rasa doktor macam ni. Yang mana yang ada masalah muet ke, kemudian masalah ada appointment doktor ke, booster, minta bagi maklumat-maklumat tu kepada ketua program masing-masing. Betul. Nanti kita akan decide macam mana. Kan? Okay. Biasanya kita akan benarkanlah. Biasanya kita akan benarkan. Cuma nak cari kaedah macam mana cara pelaksanaan yang terbaik. Kita akan benarkan, tak ada masalah. Kemudian saya nak ulang berkaitan dengan apa kenderaan. Ada yang tak faham tadi. Kenderaan, pelajar yang membawa kenderaan, semasa hari pendaftaran, kita benarkan mereka bawa masuk kenderaan masing-masing untuk menghantar barang. Selesai menghantar barang ke asrama, diminta keluar tanpa pengawal. Ini bagi pelajar yang bawa kenderaan sendirilah untuk makluman. Boleh dapat faham ke? Ada soalan bertanya tadi. So, minta saya ulang. Kemudian test kit yang beli sendiri. Saya tak pasti yang ni pelajar. Kalau semester kanan sikit lah. Jadi sebab tu kita akan bagi semasa mereka mendaftar. Tetapi bagi pelajar-pelajar semester baru, memang kita tidak kenakan apa yuran. Tetapi perlu kalau dah beli tu tak apalah, belilah sendiri, tak ada masalah. Tapi kalau belum beli, saya nasihatkan supaya belilah di KKTM sebab mudah, kita dah sediakan. Tapi kalau dah beli sendiri tu, macam mana? Tak apalah, bawa je lah.
awak saja dan minta nanti bila sampai di KKTM parking barulah kita buat test. Sebab kita tak nak buat dahulu. Buat dahulu. Okay. So, dapat maklumat kata mic saya kurang jelas, betul ke? Betul. Ada. Macam ada sekat-sekat sikit, doktor. Kalau macam tu, kita jawab dekat ni lah. Dekat apa, chatbot lah macam tu. So, semalam okey dia punya mic saya. Mungkin hari ni line tak apa elok lah. Dah habis berteriak lah kat ni. Okay, saya respon yang Muhammad Nur Hilmi ni, boleh kalaulah you patut datang sebelah petang tapi ada masalah daripada segi ibu bapa nak balik jauh dan sebagainya, boleh datang. Cuma maklum kepada pada ketua program supaya ketua program boleh identify pelajar-pelajar yang ada masalah ni. Okay, tak apa. Okay, Muhammad Hilman tanya perlu stay 6 minggu, yang ni kena tanya ketua program sebab setiap program tu tak sama, dia punya keperluan. Nur Amilin, saya nak tanya kalau tarikh pergi sebelum dan selepas raya, bilik asrama tu sama? Sama, sepatutnya sama. Okay. Persediaan pembelajaran, gini anak-anak semua, kita datang belajar, kena bawa buku, bawa pen, bawa pembaris, bawa eraser, bawa face mask, bawa hand sanitizer, okay. Kalau kita pakai kasut, kena bawa stocking. Saya percaya ketua program akan maklum, kalau you nak masuk bengkel, maksudnya katakanlah untuk kemasukan program sekian-sekian kena masuk bengkel, maksudnya kena pakailah safety shoes. Okay, kalau macam program DLR, dia tak payah masuk bengkel lagi yang semester 1 dan semester 2 ni. Jadi kasut biasa sudah memadai. Okay, tetapi kalau contohnya yang akan masuk ke bengkel, perlu ikutlah. Dan saya rasa ini program akan maklumkan dengan lebih lanjut lah. Okay. Kalau ada komputer, bawa lah. Kena bawa komputer bagi mengikut keperluan program masing-masing. Kalau dah bawa komputer, kena bawa charger. Jangan tak bawa charger pula. Saya nak order kat Shopee, ambil masa juga. Okay. Pelajar tak dapat lagi sejak vaksin, tapi kad vaksin boleh. Kad fully vaksin boleh ke? Doktor nak respon ke yang ni, doktor? Okey, yang ini saya rasa saya nak tanya kenapa dia tak update kat Mas Jastra, ada masalah sistem ke apa? Sebab sefahaman saya, biasa kalau pergi buat vaksin on the spot kita di-update. Ini saya nak tahu apa masalah yang dia tak update. Biasanya bila kita buat ambil vaksin terus akan di-update. Tak sampai satu jam dah terus ada dalam sistem. Boleh dapat feedback daripada pelajar yang bertanya? Ada masalah apa ni? Dia kata ada masalah sistem, doktor. Masalah sistem. Tak apalah, kita akan lihat terperinci lah. Tapi pastinya bawa. So kita boleh terima lah kalau ada pengesahan. Rasa kita boleh terima, tak ada masalah. Cuma kita perlu lihat dari segi kesahihan lah. Yang CJ vaksin tu harap yang bukan dia beli lah kan. Sebab sekarang dah ada kes yang boleh beli. Saya nak respon pasal sukan yang dia tanya. Boleh bersukan tetapi jenis macam mana tu bergantung kepada perkembangan semasa lah. Okay. Bagi yang bawa motosikal, boleh. Kita ada tempat untuk letak motosikal. Tetapi sebenarnya sebab you masuk ni bukan macam dulu tau. Kita masuk 6 bulan. Masuk ni sekejap saja. Mungkin 6 minggu ke 7 minggu ke. Bergantung kepada program masing-masing. Jadi kalau setakat nak keluar pergi depan ni, kalau tak ada kenderaan pun tak apa sebenarnya. Okay. Kalau nak pergi sembahyang Jumaat, kolej sediakan bas. Jadi kalau siapa-siapa tak ada kenderaan pun, bukanlah isu besar untuk datang ke KKTM Pasir Mas ni. Okey, ni ada tanya isu dos penggalak. Buat masa ni, penggalak tu kita alukan. Tapi kalau dah
komplit dua-dua pun kita terima sebagai lengkap lah buat masa ni. Jangan risau. Yang saya risau ni yang tak nak ambil vaksin ni. Ha, kalau dah ambil belum lengkap lagi tu, kita boleh pertimbangkan. Tapi saya harap dos kedua tu sekurang-kurangnya dah ada lah. Ha? Ada soalan lagi ke? Yang ada di asrama boleh ke nak minta parent hantar barang? Boleh. Letak je dekat pondok jaga. Nanti you ambil di pondok jaga. Okay? Sebenarnya kemasukan kali ni ni dah banyak leniency compare to previous one. Kalau yang sebelum ni, kalau you masuk 6 minggu, 6 minggu lah you tak boleh keluar. Okay, sekarang sebab SOP dah berubah, kita follow lah SOP semasa. Jadi kalau parents nak hantar barang ke, boleh letak saja di pondok jaga, you janji pukul berapa, pergi ambil. Okay, tak ada masalah. Bilik akan ditetapkan oleh penyelia asrama. Okay. Ada soalan yang kami tertinggal ke untuk respon? Ini ada semester 6 DEP perlu daftar pada 17.1 tak? Yang ni kena rujuk kepada ketua program masing-masing tentang tarikh pendaftaran lah, mohon. Kecuali semester pertama. Semester pertama semuanya pada 16 hari bulan. Ha? Yang semester kanan mohon rujuk kepada ketua program masing-masing berkaitan dengan tarikh pendaftaran. Jumaat Sabtu boleh balik ke? Kita benarkan keluar daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Hari Jumaat ataupun katakanlah dalam tempoh tu ada cuti Wesak ke contohnya, you boleh keluar pukul 8 pagi dan you kena masuk balik ke college pada pukul 5 petang. Boleh bawa kipas ke? Boleh. Tapi ada dah kipas dalam asrama tu. Kipas kita dah sedia dah. Boleh ke pelajar yang dapat asrama ingin mohon tinggal di rumah sewa? Tak boleh. Doktor nak respon ke yang ni? Buat masa ni memang kita tetapkan hanya asrama dan juga kemungkinan adalah tempat-tempat tertentu yang kita pilih berdasarkan kepada program tertentu yang kita benarkan di rumah sewa. Itu pun mesti dapat pengesahan daripada ketua program masing-masing dan dan hanya kepada semester-semester tertentu sahaja. Seperti mana yang telah kita persetujui sebelum ini. Bermaksudnya tidak boleh suka hati lah. Nak pilih asrama sini tak boleh. Sebab seperti mana yang Dr. Rahayu pesan tadi, bahawa kita hendaklah menjaga SOP masing-masing. Pihak kolej tidak mampu untuk menjaga anak-anak sekalian. Anak-anak sendiri yang kena jaga diri masing-masing. Itu dia punya norm dia. Kaitan dengan cuti, doktor, ada pertanyaan. Cuti apa? Mungkin cuti umum lah kot, boleh pulang ataupun tidak. Yang berdekatan dengan college. Cuti umum. Cuti umum yang paling dekat sekali cuti Raya Cina lah, hari apa tu? Itulah saya macam ni lah. Apabila melibatkan cuti, biasa menghadkan dia punya pergerakan. Kalau boleh, tak perlulah balik. Tetapi kita akan lihat kalau cuti panjang tu mungkin kita akan pertimbangkan lah tengok nanti. Saya rasa yang paling dekat ni cuti Raya Cina kan? Raya Cina. Sebab itulah, nak balik tu kenapa? Dah lama dah cuti ni. Kita sekarang ni saya rasa kita fokus nak belajar sebab program yang kita buat ni sebenarnya adalah dia tak macam dulu. Dulu dia ada tutor semester dan sekarang ni dah tak ada dah. Konsep tu tak ada. Sekarang ni konsep kita panggil, datang nak habiskan kita punya pembelajaran. Jadi cuti-cuti tu kalau boleh memang kita kena lupakan lah. Tiada pergerakan. Gunalah masa cuti tu untuk buat assignment ke di college kan? Ataupun saya boleh cadangkan sebab bila you masuk ni 16 ni you boleh tengok dah siapa yang akan ada pada Raya Cina tu. MPP ataupun mana-mana pelajar boleh buat paperwork kepada college, buat inter competition apa-apa ke, buat pengisian lah. Buat program.
buat program. Macam-macam boleh buat kat college ni. Nak buat fun run ke. Gini, kita masuk pelajar ni, dia macam pengarah bagi tahu tadi. Kita masuk bukan macam dulu, 6 bulan ada hujung tu cuti semester. Tak. Kita sekarang ni, you masuk, katakanlah you kena settlekan in 6 weeks, you duduk sini 6 minggu tu je. Lepas tu you balik-balik semula ke rumah, proses pembelajaran sesungguhnya adalah secara online. Tak datang dah. Jumpa balik semester akan datang. Jadi kalau duduk 6 bulan, 6 minggu tu, kalau ada raya Cina ke, kalau raya kita, kita baliklah. Kalau raya Cina ke, tak payahlah balik. Kita buat pengisian, buat program, mungkin MPP ataupun wakil-wakil pelajar boleh rancang something, buat pengisian. Dalam tempoh 6 minggu tu je you nak bersama-sama dengan kawan-kawan. Lepas tu dah tak ada dah. Bukan macam dulu. Datang masuk satu semester, hujung semester ramai-ramai yang angkut beg balik naik bas macam pesta, kemudian datang balik. Sekarang tak, keadaan sudah pun berbeza. Jadi 6 minggu duduk sini, 6 minggulah nak cipta kenangan dekat kawan-kawan tu. Jadi saya cadangkan daripada sekarang ni boleh decide dah nak buat PES ke, nak buat Mobile Legend ke, PUBG ke, Fun Run ke. Boleh mohon peruntukan doktor kan dengan pihak pengurusan. Insyaallah. Ha. Ayan yang bermanas ada. Cik Ayadi ada ayan kan di asrama? Ada. Cik Wayah, Cik Ayadi. Air koko pun ada kan? Air kuku pun ada. Dia jak dan juga apa ni, pemanas air dan juga iron kita ada sediakan dalam bilik dia. Dia ada bilik khas dia. Jadi boleh pakai kat situ lah. Maksudnya student tak perlu bawa dah lah kan? Tak perlu. Tak perlu bawa pun. Okey, ada yang tanya kenapa pelajar DLR SEM 5 perlu datang dua kali? Perlu. Sebab keperluan SEM 5 dia tak sama dengan SEM 1, SEM 2, SEM 3 dan SEM 4. Memang kita susun supaya you perlu datang. Yang pertama, you datang untuk selesaikan amali bagi piping. Yang last tu adalah untuk projek akhir, presentation dan sebagainya. Okey, that's why semester 5 memang kena datang dua kali. Semester 5 ni kalau kena datang 6 bulan pun kena datang lah sebab last juga college ni. Untuk DLR lah. Okay. Adam Ifuat ke yang bertanya tu? Minggu MAP ada tak? Minggu MAP ni minggu so kenal lah kan? Minggu aktiviti lah. Minggu aktiviti, betul? Minggu aktiviti. Minggu MAP minggu apa? Minggu? Aktiviti pelajar. Minggu aktiviti, okey. Itulah minggu aktiviti tak ada, tapi macam tadi lah macam Dr. Rayu cakap. Boleh buat kan? Isilah dengan aktiviti-aktiviti hari cuti tu. Aktiviti petang dibenarkan. Memang aktiviti kita memang benar. Okey, tak boleh. Muhammad Amar tanya, hand sanitizer dan face mask kita tak sediakan. Ini memang pelajar kena bawa sendiri. Okey. Untuk makluman, face mask ni kalau nak jimat, you gunalah yang fabric yang tebal sikit. Okay, kalau sebab kita tak adalah duduk tempat yang crowded. So dan kosnya pun sekarang saya rasa dah tak mahal dah. Ya, cuma kalau nak beli tambahan, di koperasi ada. Okay, tapi college tak sediakan as per free lah. Okay, ini memang kita kena sediakan sendiri. Kena, maksudnya pelajar, warga kerja, beli sendirilah. Okay. Ini ada soalan Muhammad Syafiq bin Roslan, agak penting juga soalan dia. Untuk dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa pendaftaran.
Okey, yang ni saya rasa kena rujuk kepada masa pelajar membuat pendaftaran. Dia ada checklist. Checklist dokumen-dokumen yang perlu dibawa. Memang kena bawa. Surat perjanjian, dia punya salinan CJ-CJ. Itu memang akan semak balik dia punya CJ yang berkaitan tu. Ini kena rujuk surat tawaran tentang Doktor, kita ada satu soalan ni. Sebab Ramadan pun dah kurang daripada satu hari. Pelajar tanya, nanti bulan puasa sahur kafe buka ke tak? InsyaAllah, kita akan cubalah. Kita akan cuba bincang dengan kafe. Sebenarnya saya boleh kot announce kan. Sebenarnya kita ada pelajar kanan, mungkin dia sedia maklum lah. Kita ada sediakan juga tempat yang masa bercuti, masa hari cuti, kalau student nak masak sendiri pun ada tempat. Biasanya kita akan berbincang dengan pihak kafe supaya menyedialah untuk bersahur dan sebagainya. Muhammad Farhan, pendaftaran yang asal tak perlu bawa, you bawa yang salinan saja. Sekarang kan senang, why not you just scan saja dulu yang dokumen asal tu, you scan dan yang nak masuk ke file peribadi tu fotostat siap-siap lah. So mungkin selepas tu kalau perlu tak payah minta mak ayah post dah, sebab dah ada dalam phone dah. Okay, tahu kan ada apps untuk scan. So scan je dokumen-dokumen yang penting ni, biar sentiasa ada dalam phone. Kalau you takut phone tu hilang dan sebagainya, you hantar ke email you sendiri. So mana-mana pun you pergi, bila perlu ada dalam email, dalam email. Jadi boleh access. So tak ada masalah dah untuk mak ayah kena hantar dan sebagainya. Ini saya rasa pelajar semester pertama aku bertanya berkaitan dengan pakaian. Tentang pakaian nak dipakai masa kelas. Itulah untuk makluman, kita pakai boleh kata bebas lah. Tapi kalau anak-anak perasan masa pembayaran yang disedia, dia ada t-shirt, boleh pakai. Kalau masa pendaftaran tu. Sebagai contoh, kalau ada program-program tertentu, dia ada safety boot. Pakai safety boot. Sebagai contoh, elektrikal dan juga bangunan. Sebab untuk makluman, kelas kita ni dia lebih kepada praktikal. Kebanyakan yang praktikal. Teori tu kebanyakan kita buat secara online. Yang bersemuka ni lebih kepada latihan amali dan praktikal. Ada pertanyaan berkaitan dengan selepas hari pendaftaran, ada bayaran apa lagi ke? Mungkin pelajar baru lah tanya. Kurang jelas tu. Soalan apa tu? Berkaitan dengan bayaran, Doktor. Mungkin pelajar bertanya, selepas hari pendaftaran, masih ada apa-apa bayaran lain ke yang perlu mereka selesaikan? Okey, setakat ni apa yang kita nyatakan dalam apa dokumen pendaftaran, hanya itu saja. Sebagai contoh, 350 dan juga mengikut kursus ada yang 405 dan sebagainya. Cumanya pelajar baru ni mereka agak confused dengan surat dokumen pendaftaran yang SQ beri yang itu merupakan maksima. Di KKTM Pasimas ini, yuran hanya perlu bayar tidak sampai 600. Jadi tidak ada
yang pelajar perlu bayar kecuali Dobi. Ini Dobi mungkinlah. Tidak ada. Dan bila mereka masuk semester 2 nanti, ada juga yuran. Biasanya hanya tidak sampai 500 lah. Ada berkaitan dengan penggunaan dewan. Penggunaan dewan besar. Buat masa sekarang, kita tak boleh guna lagi dewan besar. Jadi bagi yang bertanya tentang kod badminton tu, jawapan dia ada. Tetapi nak guna buat masa sekarang masih belum dapat digunakan. Okey. Kemudian tapi kita ada sukan lain yang you boleh buat, you boleh berbasikal, you boleh jogging, ada takraw, ada volleyball, ada bola sepak. Okey. Why not kita fokus buat kita boleh ya? Jangan kita fokus, oh tak boleh main badminton lah. Banyak lagi yang lain. Satu je tak boleh, ada lagi banyak lain yang boleh. Bila dewan kita dah diserahkan kembali kepada pihak kolej, boleh main kat dewan. Tak ada masalah. Okey? Nanti kita akan, bila kita fokus pada yang tak boleh tu, kita jadi unnecessary stress. Sedangkan ada lagi 10 game lain yang kita boleh main. Dan kita juga ada indoor activity. Dan sekarang bagi pelajar-pelajar kanan, library sudah berwajah baru. Banyak yang menarik sedang menunggu kamu semua di KTM Pasir Mas, insyaAllah. Okay. Doktor, ada yang tanya boleh extend masa keluar hingga 9 malam tak? Tak apa, saya jawab bertulis sebab ramai tak dengar saya ni. Saya okay. Respon, saya jawab bertulis. Okey, saya cadangkan sebab ada yang tanya ada memanah ke tak ataupun mungkin ada game-game baru yang sesuai. Why not you buat paperwork kepada pengurusan dan suggest. Dan mungkin pihak pengurusan boleh pertimbangkan untuk beli untuk kegunaan para pelajar. Sebab kita tak tahu kadang-kadang bila daripada pelajar sendiri ni senang. Kita tahu pelajar nak apa contohnya. Jadi kita boleh berusaha untuk at least provide kalau tak semua pun mungkin sebahagian. Okay? Yang pelajar-pelajar zaman hari ini rasa nak apa. Kalau nak memandang mungkin boleh buat senarai lah. Tapi buat dalam bentuk yang proper. Buat paperwork dan hantar kepada pihak pengurusan. Warna seluar slack, warna gelap lah ataupun warna yang sesuai. Janganlah bulat macam pesta muda-mudi. Okay, dark blue, dark brown, macam tu lah. Okay. Pelajar nak bawa peralatan sukan sendiri. Boleh. Tak ada masalah. Boleh bawa. Okay. Ada pertanyaan berkaitan dengan gym. Ada lagi soalan yang mengganggu fikiran? Tentang fasiliti gym ni, Puan Raya. Ada satu soalan. Kita ada gym kan? Kita ada gym tapi masih lagi dalam selenggaraan lah. Okey, warna kasut. Warna kasut, warna gelap lah. Okey, jangan pula warna lampu neon. Tak sesuai lah, kita nak pergi kelas. Okey, nak pergi bengkel, kan tak berkelip mata mandang. Ok,
okay, warna yang sesuai, warna gelap, warna yang bila sesuai ni maksudnya kalau kita nak pergi kelas, sesuai tak pakai warna pink kasut contohnya? Tak sesuai lah kan? Ha, kena warna gelap lah, macam tu. Okay. Library setakat ni buka pada hari bekerja, tapi kalau ada request, boleh mohon, kita akan panjangkan kepada pihak pengurusan. Kasut kulit perlu ke tak? Saya rasa tak perlu sebab kita bukan kelas teori. Kalau kelas safety memang, kalau kelas bengkel memang safety boot lah. Kalau makmal maksudnya you buka kasut kat luar, kalau makmal komputer. Ha, kasut biasa sahaja. Okay, tak perlu kasut kulit pun. Okay. Pembelian secara online boleh ke? Boleh. Kalau tak boleh yang ni, kena duduk dalam gua dah. Zaman sekarang boleh, tak ada masalah. Nak beli food panda pun boleh, tak ada masalah. Tapi you ambil lah kat pondok jaga, tak boleh pergi ke asrama. Boleh, tak ada masalah. Paperwork perlu berurusan dengan siapa? Saudara Enid ni program mana ya? MPP. MPP, yes. Oh, boleh jumpa dengan penyelaras MPP, Cik Muzamir, kaunselor kita. Cik Enid Anwar boleh. Sebarang request. Saya maksudnya ini masalah tak, ataupun you rasa macam tak best lah kalau kita tambah benda ni, you boleh suggest. Okay, boleh suggest sebab ini adalah you akan duduk sini, jadi pelajar sini, you boleh suggest anything yang you rasa boleh membawa kebaikan kepada college. Kes kematian boleh. Kenduri, siapa yang kahwin? Ini kena buat permohonan lah kalau kematian boleh. Kalau ibu bapa ataupun adik-beradik sakit dan sebagainya, walaupun kita kata tak dibenarkan balik, bukanlah maksud rigid macam tu. Tetapi of course this one we go by case. Okay. Kalau sepupu, pakcik, pak saudara, kawan saya memang tak boleh lah. Terus teranglah saya cakap macam tu. Tapi kalau ahli keluarga terdekat, mak saudara, ibu bapa ke, bagi tahu kita. Please inform us. Jangan pula duduk senyap sebab kita kata tak boleh balik. Okay. Ada yang tanya tentang yuran asrama tadi tu. Yuran asrama sebenarnya tidak ada. Hanya kita minta RM50 sebagai keceriaan saja. Pelajaran ni free sebenarnya duduk asrama. Tak perlu ada yuran asrama. Memang percuma. Yang kalau ada yang kreatif nak jadi barber boleh. Memang kita punya, salah satu kita punya PEO tu adalah usahawan. So boleh, tak ada masalah. Janji you bersihkan balik rambut semua, lepas tu tak jadi isu lain, no problem. Sebenarnya yang kita tak boleh buat tu sangat sedikit. Sangat banyak yang kita boleh buat. Kalau kita fokus apa kita boleh buat. Kalau kita fokus apa yang kita tak boleh buat, dan rasa macam berat kepala. Tapi kalau kita tengok, banyaknya benda lain boleh buat. Banyak sangat kita boleh buat. Penggunaan bilik akademik dan bengkel sampai pukul berapa? Selalunya sampai pukul 5 atau 6 lah, bergantung. Tapi kalau nak study, kita suruhkan di Dewan Selera lah. Dewan Selera, ya, boleh. Suruhkan. Doktor ada yang minta bilik untuk servis gunting rambut ni. Boleh, itu boleh bincang dengan kelab usahawan. Tengok kan saya kata, pemakaian tudung jenis mana puan? Tudung ni tutup aurat lah. Kan saya kata, nikop tak dibenarkan, tak perlu dakuk sebab dah pakai face mask kan. Tudung tu tudung yang menutup aurat, itulah. Ada juga dia pakai tudung tapi tutup aurat. Jadi saya punya senang nak jawab, tudung yang menutup aurat lah, senang. Ada lagi soalan? Nur Amalin boleh pakai warna ya, bukan hitam ke putih ke, ni college dah ni bukan sekolah, tak ada masalah. Study di kafe doktor sampai pukul berapa? Pukul apa nak? Kau tak ada ni fasihat wahidah, saya pergi nak check 16 ni siap you. Pukul apa nak? Okay, boleh jawab pukul berapa? Pukul apa nak? Ini ajar. Bergantung. Kalau seorang saja tu mungkinlah. Takkanlah dah ramai nak study sampai pukul
10, 12, insyaAllah kita boleh bagi. Sebab kadang-kadang ni kita risau alasan study kan. Bercanda ni kan, kita tak nak benda tu. Kalau betul-betul nak study, sebagai contoh untuk program seni bina. Mungkin saya jawab lebih awal lah. Kita akan benarkan kalau masalah dengan sedikit kawalan lah. Kalau nak belajar, ada pelajar tanya tentang list asrama ni. Saya kena rujuk ketua program ni, pelajar. Ada tanya program eat for free. Ada, ada insyaAllah. So peralatan memasak sendiri kita tak benarkan lah. Kita tak benarkan bawa peralatan memasak sendiri. Saya nak respon yang Wan Mama Faris ni. Dia kata nak minta list pelajar asrama dikeluarkan sebab nak persediaan. Sebenarnya semua yang masuk secara bersemuka memang akan duduk di asrama. Dia kita lepas pandang yang tadi. Dia memang maksudnya bukan macam dulu. Ada yang dapat asrama, ada yang tak dapat asrama, tak. Jadi yang masuk sesi bersemuka memang akan tinggal di asrama. Semua daftar masih putus-putus kan, doktor? Cukup cara ikut jadual. Terputus kan doktor, tak dengar apa yang doktor cakap. Saya jawab dalam chat lah. Baik. Okay, mungkin kita akan bagi ruang maksimum 10 minit lagi kot. Kerana ada yang bertanya. Ni ada pelajar tanya, adakah kemudahan wifi di Asrama Putra sudah ditambah baik, doktor? Jadi para pelajar boleh rujuk pada papan bertulis daripada pengarah. Boleh tengok pada ruangan chat. Ada bertanya tentang parking kenderaan di dalam ataupun di luar kolej. Kat sini di luar.
Ni perlu dijawab ke orang Ayu? Kenapa student di DBN 95 ada yang dapat kebenaran untuk stay di luar? Saya rasa yang ni ada dua kumpulan je yang dapat pengecualian. Mungkin doktor boleh respon yang ni? Itulah saya sebab suara putus-putus lah. Itulah saya untuk ketua program bukan yang kita ambil kira. Ada soalan bertanya, jika sijil kelahiran bapa berada di luar negeri dan digantikan dengan IC, dibenarkan ke? Ini mungkin pelajar semester 1. Boleh, boleh. Untuk masuk yang ni boleh. Bagi dulu yang mana ada. Cuma kita, tapi kena bagi juga sebab dia akan jadi bersyarat nanti. Jadi semoga pelajar bertanya itu faham ya. Dapat maklumat tersebut. Jadi kita buka sikit lagi mungkin 1, 2, 3 soalan sebelum kita tangguhkan. Ada. Pelajar yang bertanya tadi boleh rujuk kepada respon daripada Tuan Pengarah berkaitan dengan keputusan tinggal di luar. Saya rasa mungkin semua soalan telah kita cuba raikan. Dah jelas kot kan? InsyaAllah dah clear. Ada soalan. Ada pendapatan bapa saya di luar negara hanya ada salinan sahaja. Boleh guna ke? Kaitan dengan mungkin orang luar negara lah ni apanya. Ada pendapatan bapa ni. Okay. Memang kita Encik Saudara Nazrin, kita memang nak salinan je. Pendapatan kan? Ya, pendapatan. Memang buat kita nak salinan saja. Cuma disahkanlah. Macam tu je. Okay, harapannya semua jelas ya, terutamanya bagi pelajar-pelajar baru semester 1. Banyak tadi persoalan berkaitan dengan dokumen, maknanya perlu dibawa dan dinyatakan di sini oleh Tuan Pengarah, semua dokumen hanya perlu salinan sahaja yang disahkan. CMS kena, saya respon sekejap ya, yang CMS tu, CMS kena isi sebab CMS ni adalah data pelajar. Contohnya macam ni, katakanlah, kita tak minta, okay, tapi benda ni pernah jadi, katakanlah berlaku kemalangan. Berlaku kemalangan, kita nak inform ibu bapa, ketua program tak ada nombor telefon mak ayah, PA pun tak ada nombor telefon mak ayah. Jadi yang paling cepat kita boleh dapat adalah daripada data CMS. Sebab CMS ni online. Jadi bila you update dekat situ, kita terus boleh contact bagi tahu encik sekian, anak encik sekian mengalami kemalangan. Itulah antara sebab kenapa data dalam CMS tu mestilah terkini. Ini untuk semua pelajar lah saya minta. Kalau you tukar nombor telefon, tolong update. Terutamanya ibu bapa. Kalau tak jadi sebarang kejadian tak diingini, tak apa. Kalau berlaku, katakanlah you pergi mana-mana berlaku, kita nak refer tu
data tak ada dalam dalam sistem, memang kita tak boleh nak access. Takkan nak datang college nak cari dekat file peribadi. Sebab itulah maklumat dalam CMS itu sangat-sangat mustahak untuk you completekan dan sentiasa update yang terkini. Okay? Alam kata dengan positif COVID ni, Dr. Raya, apa yang perlu dibuat oleh pelajar? Sekiranya datang, hadir dan positif test COVID. Okay, sekiranya pelajar positif, bila buat test, so kita akan refer you terus kepada hospital lah. Dan kita akan bawa ke hospital untuk buat sebagaimana prosedur KKM lah. Kalau perlu buat swab, hospital akan buat swab. Dan kita akan tunggu result. Dalam tempoh tu, pelajar berkenaan akan di-quarantine. Untuk makluman, kita ada fasiliti untuk quarantine pelajar. Okay. Jadi you akan duduk dalam bilik tu, bila dapat keputusan, katakanlah memang positif. Kalau keadaan sesuai, you boleh teruskan quarantine di tempat yang kita sediakan. Kalau tak, you akan perlu quarantine di pusat-pusat quarantine Kementerian Kesihatan lah. Okay. Sebab itu macam yang saya beritahu tadi, besarlah harapan pihak pengurusan supaya dalam tempoh ni janganlah pergi tempat yang ramai, bersesak-sesak. Sebab kita nak masuk belajar ni. Okay, jadi kita kena jaga diri kita supaya tidak terdedah kepada risiko terkenanya COVID-19. Tetapi kalau kena juga macam yang saya beritahu tadi, tolong maklum segera kepada ketua program dan penasihat akademik masing-masing supaya kita boleh berikan tarikh baru, dan you perlu berikan kepada pihak kita dokumen-dokumen sokongan untuk kita masukkan dalam maklumat yang diperlukan lah. Okay. Saya habis kuarantin 18, bolehkah kemasukan saya dilewatkan? Kalau you patut masuk 16, ya, you kena habiskan kuarantin dulu. Lepas tu baru you masuk. Okay. Buku perlu dibeli di luar atau ada jual di koperasi? Saya tak pasti buku apa. Kalau buku teks, diploma dah tak ada buku teks, nota memang pensyarah akan bagi. Okay, memang tak ada buku yang perlu dibelilah. Kalau sekadar buku tulis, kertas dan sebagainya, ada di koperasi. Saya harap menjawab soalan saudara Adam. Mak Fadlan tanya, borang A sampai H kena sahkan juga ke? Saya nak tanya balik dekat situ, dia kena diminta disahkan ke tak? Kalau dia tak minta, tak perlulah. Mungkin Cik Hayadi boleh respon nanti yang ni. Borang A sampai H tu borang apa? Okay. Doktor dia tanya, adakah e-wallet boleh digunakan di cafeteria? Okay. Kalau pelajar pernah kena quarantine, kena COVID dan dah quarantine dengan hospital, sebab COVID akan duduk dalam badan selama 3 bulan, apa yang perlu dibuat? Okey. Saya nak bagi penjelasan ni supaya ketenangan fikiran kepada semua orang, kepada orang yang kena dan juga kepada rakan-rakan nanti. Okey, dan kita semualah. Bila you dah kena COVID, COVID ni dia hanya boleh survive 14 hari sahaja sebenarnya. Sebab tu kalau you tengok tempoh quarantine tu dalam 10 ke 14 hari. So lepas you dah habis tempoh quarantine, walaupun virus COVID tu masih ada, tetapi dia tak boleh dah menjangkiti orang lain. Sebab tu lepas tempoh quarantine tu, you dah macam biasalah, macam orang lain lah. Okay. Kenapa kita kena quarantine dalam tempoh quarantine? Sebab dalam tempoh tu, kadar keboleh jangkitan tu adalah tinggi. Lepas habis 14 hari, dia tak boleh jangkit kat orang dah. Okay, walaupun kita check hari ke-15 tu positif. Tapi sebenarnya yang ada tu hanyalah yang kita panggil sebagai residual, basaki-baki sahaja. So you tak akan menjangkiti dah. So tak ada masalah. Okay, sebab tu saya awal tadi saya dah kata, kalau you pernah jadi pesakit COVID, dah habis tempoh quarantine, boleh masuk macam biasa, tak ada diskriminasi sebab you dah bebas dah sebenarnya. You tak boleh dah menjangkiti orang lain. COVID ni virus, tempoh hidupnya adalah 14 hari dalam perumah. Okay, kalau tak ada perumah,
dia tak boleh hidup, dia tidak boleh menjangkiti. Yang tu yang kita kena faham. Okay? Yang ni kita semua kena faham lah. Jadi tak ada isu. Saya harap saya menjawab soalan Ahmad Fitri. Okay? Okay, mungkin masa pun dah tamat sebenarnya. Dan sebelum tu mungkin para pelajar juga boleh merujuk kepada respon balas kepada Tuan Pengarah terhadap beberapa soalan lah secara bertulis di ruangan chat ini. Jadi boleh semak, boleh tengok. Jadi insyaAllah, alhamdulillah saya rasa kita tutup untuk sebarang pertanyaan buat masa ini. Seandainya masih ada persoalan dan pertanyaan yang tidak berjawab, jadi para pelajar boleh terus bertanya kepada ketua program masing-masing lah. Boleh rujuk kepada ketua program masing-masing dan dapatkan penjelasan lah daripada ketua program, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Pengarah Teknologis Dr. Mahazani bin Ali, kepada Dr. Rohayu binti Osman di atas penjelasan, penerangan cukup informatif. Dan insyaAllah mudah-mudahan sesi taklimat pada hari ini membantu anda semualah untuk faham secara terperinci. Yang paling penting, kena benar-benar take note lah perjalanan proses pendaftaran nanti, dan kena tahu tadi road map dan sebagainya, apa yang perlu dilakukan, dan juga beberapa persoalan tadi kan berkaitan dengan positif dan sebagainya lah. Jadi mudah-mudahan semua dia maklum apa yang perlu dilakukan nanti pada hari pendaftaran, dan apa-apa sahaja yang bermain di fikiran tadi sekiranya masih belum jelas, sila rujuk kepada ketua program masing-masing, insyaAllah. Jadi itu sahaja, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada sesi taklimat masukan pelajar pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan laksanakan pada hari ini dikira sebagai amal kebaikan, amal soleh, dan insyaAllah harapannya semua mendapat manfaat, insyaAllah. Jadi saya mengakhiri sesi taklimat masukan pelajar pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah surah